seterusnya kita akan masuk kepada bab 9 iaitu yang bertajuk Polygon Asas. Okey, so first sekali dalam bab poligon pertama kita akan berkenalan dulu dengan bilangan sisi, bucu dan berpenjuru suatu poligon. Okey, so okey, cikgu tunjukkan, okey, apakah itu berpenjuru? Okey, so berpenjuru ni adalah penjuru yang ditentukan mewakili sisi poligon itu. Okey, so maksudnya berpenjuru ini ialah garis yang menyambungkan dua bucu, okey, dua bucu, bucu pertama, bucu kedua, okey, dua bucu, tetapi dia tak menyambungkan bucu yang bersebelahan, okey, sebelah-sebelah, bukan macam ni. Okey, so ini maksud berpenjuru, dia menyambungkan daripada satu bucu kepada satu bucu. Okey, ini ialah berpenjuru. Okey, so bucu, mana bucu? Okey, ni adalah bucu lah. Okey, semua ni adalah bucu. Okey, dan sisi pula, sisi adalah ini. Okey, so you all mesti tahu dulu, okey, apa itu berpenjuru, sisi dan bucu. Okey, so di sini kita akan belajar satu formula, okey, rumus yang menentukan berapa banyak berpenjuru yang boleh ditentukan dalam satu poligon. Okey, so rumus berikut, okey, bilangan berpenjuru boleh digunakan melalui rumus ini, ya. Okey. So, contoh sekarang ni cikgu ada bentuk 1 2 3 4 5 6. Okey, 6 sisi, 6 bucu. So kita panggil hexagon. Okey. Hexagon. Okey. So cikgu nak tahu berapa banyakkah berpenjuru yang boleh dibuat dari hexagon, dihasilkan daripada hexagon ini. So kita masukkan n adalah bilangan bucu, okey? Bilangan bucu ataupun sisi sama, eh. Okey, cikgu sebut bilangan bucu lah supaya sudah lebih nampak bucu. Okey, 6. Okey, dan kurungan 6 tolak 3 per 2. So, 6 6 tolak 3 3 per 2. Okey, dan 18 per 2 sama dengan 9. Okey, so berpenjuru yang ada dalam sebuah bentuk hexagon, okey, boleh hasilkan 9 berpenjuru. Okey, ini adalah kepada pengenalan kepada poligon kita. Okey, baiklah, seterusnya kita akan melukis, melabel dan menamakan poligon. So, poligon yang ada, okey, pada mulanya poligon, first poligon, okey, nama poligonnya ialah segi 3. Okey, cikgu pasti semua orang tahu, kan, ada berapa bilangan sisi untuk segi 3? Mesti ada 3. So antara bentuknya, contoh bentuknya, okey, 3 sisi. 1 2 3 ataupun 3 bucu. 1 2 3. Okey, sudah dinamakan segi 3. Okey, dan kita ada segi 4. Okey, bilangan sisi ada 4. Okey, segi 4 boleh jadi macam ni. Boleh jadi macam ni. Boleh jadi apa-apa bentuk sekalipun, tetapi ada 4 sisi. Okey, itu boleh jadi macam ni. Okey, jadi ada 4 sisi, 4 bucu. Okey, so kita panggil segi 4. Okey, so next yang seterusnya kita akan panggil pentagon. Okey, pentagon, pentagon. Okey, so selepas 4 kita ada 5 sisi. So 5 sisi. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi. So apa-apa bentuk sahaja yang punya 5 sisi kita akan panggil pentagon. Okay, so seterusnya hexagon yang mempunyai 6 sisi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so apa-apa bentuk yang mempunyai 6 sisi atau 6 bucu mempunyai dinamakan hexagon. Okey, so contohnya ini, ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 bucu, okey, ataupun 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dan selepas hexagon, apa dia? Heptagon. Heptagon yang mempunyai 7. Okey, 7 sisi. Okey,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baiklah, selepas heptagon, kita ada octagon. Okey. Yang mempunyai 8 sisi. Okey. 8. Okey. So, selepas octagon, okay, kita ada nonagon yang mewakili 9 sisi. Okey. Okay, so last kali kita ada dekagon yang mempunyai 10 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so bentuk-bentuk ini mewakili poligon-poligon asas yang kena diketahui oleh semua orang pelajar. Dan kita mesti ingat semua nama daripada segi 3 sampai dekagon. So, you boleh buat formula. So, any formula, banyak sangat formula yang cikgu tengok student boleh buat. You can create sendiri supaya lebih senang ingat, lebih senang mudah faham. Okay? Okay, baiklah. Seterusnya, kita akan belajar bagaimana untuk mengira sudut-sudut di dalam segitiga dahulu. Okay? Okay, so you kena tahu. Okay, dalam segitiga, jumlah sudut pedalaman untuk segitiga. Okay? A tambah B tambah C adalah sama dengan 180 darjah. Okey, jumlah sudut pedalaman. Okey, so kita kena tahu. Okey, di sini sampai sini BC dengan garis lurus. CD dengan garis lurus. So, C tambah D akan menghasilkan 180 darjah. Okey, so D sama dengan, untuk dapatkan D juga, A tambah B. Ini adalah basic ni di dalam segi tiga. Okey, segi tiga ada banyak jenis. Kita ada sama kaki, segi tiga tak sama kaki, segi tiga bersudut bersudut tirus. Okey, so banyak eh. Kita ada sudut bersudut tegak, which is 90 degree. Okey, so cikgu bagi kepada contoh soalan. Okey. Okey, contoh yang pertama. Okey. So, sekarang soalan meminta kita untuk mencari nilai A, sudut di nilai A. Okey. So, bagaimana untuk mencari penyelesaiannya? So, kita tahu tadi kan A tambah 41 tambah 80 sama dengan 180 darjah. So, nak cari A sama dengan 180 darjah. Tolak 41, tolak yang ada semua ni, tolak 80. So, boleh tekan calculator dan you akan dapat A sama dengan 59 darjah. Okey, sebab kita tahu total jumlah di dalam segitiga adalah 180 darjah. So, dah ada dua sudut diberi, so you just tolak untuk dapatkan sudut yang terakhir. Baiklah, untuk contoh yang kedua. Okey, bagaimana untuk kita mencari nilai X? Okey, ingat lagi formula. At first hari cikgu ajar. Okey, so untuk dapatkan X sama dengan 99 darjah tambah 41 darjah. So, X sama dengan, okey, kita calculator, you akan dapat 140 darjah. Okey, seterusnya kita akan mencari nilai untuk setiap segitiga yang ada dari warna putih ini, okey? Okey, so dekat sini kita ada berbagai jenis segitiga yang ada. Okey, so contoh, okay, semua arahan ni semua adalah mencari nilai X, okey? So kita nak cari nilai X. Okey, untuk ketiga-tiga soalan ini. So tengok eh, daripada A ni, okey, so segitiga ni dia ada ni. Dia ada menunjukkan ketiga-tiga sudut ini adalah sama. Okey? So ini adalah segitiga sama sudut. Okey? So tengok sama sisi. So dia ada menunjukkan ketiga-tiga tanda ini. So maksudnya tiga-tiga sama, okey? You kena tahu, kena faham. Okey, so kita tahu kan jumlah untuk segitiga adalah 180, jumlah sudut. So bila kita buat, bila kita tahu dia menunjukkan tanda tiga-tiga sudut adalah sama, so kita hanya terus bahagi 3. So kita dapat X sama dengan 60 darjah. Sebab ketiga-tiga dia pun mempunyai sisi yang sama. Okey, sini
sikit. So ini X, ni pun X lah. Okey. So next, B. Macam mana nak cari X? Okey. So dekat sini, okey tengok. Bila dia buat ada tanda ini sahaja untuk kedua-dua sisi ini, so bermaksud sini 26 dan sini juga adalah 26 darjah. Okey. So macam mana kita nak cari X? Okey. So kita boleh dapatkan X sama dengan 180 tolak 26 tolak 26. Okey, tolak dua sudut ini dan kita akan mendapat X sama dengan 128. Okey, okay, kita guna calculator sahaja. Okey, dan seterusnya kita tengok soalan C. Okey, so soalan C minta kita cari okey X di sini. So dia bagi value di sini, okey, sudut di sini. Okey, so sama juga jumlah adalah 180, kita tolak sudut di sini 180 darjah, tolak 32 darjah. Okey. So kita so mendapat 148. Okey. Ingat dekat sini X, so maksudnya sini juga X. Okey, so kita ada 2X dekat sini. Okey, so 2X sama dengan 148 darjah. Okey, so kita nak cari X sahaja kan? Okey, di sini baru kita bahagi 2. Bahagi 2 sebab di sini sama sisi, maksudnya sama sudut. So, bila bahagi 2, kita akan dapat X sama dengan 74 darjah. Okey, senang kita nak cari. So, kena faham dulu konsep asas bentuk segitiga yang ada. Baiklah, untuk seterusnya, contoh yang keempat. Okey, so di dalam raja, di atas ialah PRT ialah garis lurus. Okey, PRT dan QRS adalah garis lurus. Okey, tengok di sini, PRT, QRS, garis lurus. Okey, soalan meminta kita mencari nilai X. Okey, nilai X di sini. Okey. So, mula-mula dalam segitiga SRT, kalau kita tengok ni, SRT, segitiga kan? Okay, so kita boleh cari sudut di sini kan? Sebab kita diberi dua sudut. Okay, so nak cari sudut R. Okay, SRT sama dengan 180 darjah, tolak 94 darjah, tolak 22 darjah. So, kira melalui calculator dah mendapat 64 darjah. So di sini kita dah dapat 64 darjah. Okey. So maka PRQ, okey, sudut yang berhadapan, okey, kalau ada sudut berhadapan ditemukan melalui dua garis lurus. So di sini juga adalah 64 darjah PRQ, okey. So kita dah dapat SRT 64 darjah, maka okey, PRQ juga sama dengan 64 darjah. Okey. So di sini kita nak cari nilai X. Okey. So PRQ 64 darjah. So sama sisi kan? Maka PQR juga, PQR juga sama dengan 64 darjah. Sebab sama kaki. Sudutnya juga sama. So macam mana kita nak cari X? So X sama dengan 180 tolak 64 tolak 64. So menghasilkan jawapan 52 darjah. Nampak? Okey, macam mana cikgu selesaikan one by one. Tengok clue yang ada. Pertemuan dua garis lurus. Makanya kita boleh cari sudut di sini dahulu. So bila sudut sini dapat, so berhadapan dia sama. Dan sama sisi menghasilkan sudut yang sama juga. So dalam satu segitiga jumlahnya 180. So tolak dua sudut yang ada, kita akan dapat nilai X. Okey, seterusnya contoh yang kelima. Okey, so tengok kepada rajah. Okey, di dalam rajah di atas PRS ialah garis lurus. PRS, satu garis lurus, okey. Dan kita perlu mencari nilai X. Okey, X di sini. Okey, so mula-mula kita tengok apa sudut yang kita boleh cari. Okey, kita boleh cari sudut di sini kan? Sebab dia sama sisi. So kita boleh cari PRQ sama dengan 180, okey, tolak 26
bahagi dua. Bahagi dua eh, sebab kita nak dua sisi ni sama, dua sudut sini sama sebab sama kaki. Okey, so menghasilkan jawapan 77. Okey, so sini dapat 77, sini pun dapat 77. Okey. So jadi okey, so TPR, okey, sudut TPR sama dengan, okay, so tengok di sini juga sama, sama kaki kan di sini kan, okay, so di sini juga adalah 77. Okay, macam mana cikgu dapat 77? Ia adalah sudut selang sendi. Okay, ni if you can see here, sini, sini sudut selang sendi. Macam mana kita buat ni eh? Okay, dia jatuh kat sini, sini. So kita dapat 77, sini pun 77. Sudut selang sendi. Okay. Cikgu duduk dalam sikit. Macam mana cikgu dapat TPR juga 77. Okay, tengok. Sebab sudut selang sendi. Okay, so makanya PRT. Okay, PRT. Kalau sini 77, sini juga akan dapat 77. Sebab segitiga sama kaki. PRT juga adalah 77. Okey. Okay. So banyak clue kita dah dapat. So maksudnya kalau nak mencari nilai X, maka X sama dengan, okey, kita tahu tadi kan PRS adalah garis lurus. So X akan mendapat 180 tolak 77 darjah. So menghasilkan jawapan 103. Okey, nampak di sini satu garis lurus dan satu garis lurus, jumlah kepada satu garis lurus adalah 180. Okey, di sebuah tu kalau tambah jadi 180. So nak cari di sini sebelah dia. Okey, so just tolak balik sudut yang berada di sebelahnya. Okey, baiklah, tadi kita telah belajar mengenai segitiga. Kita mencari sudut-sudut pedalaman segitiga dan sudut berkaitan sudut keluaran segitiga. Okay, now sekarang kita masuk kepada segi empat. Okay, sudut pedalaman dan sudut keluaran sisi empat. Bukan segi empat tapi yang mempunyai sisi empat. So tak kisah bentuk dia macam mana pun, tapi kalau dia ada empat sisi atau empat bucu, okay, so kita panggil yang bersisi empat. Okay. So, contohnya, okay, A, B, C, D, okay, dan sudut keluarannya cikgu sebut sebagai E. Okay, you all kena tahu kalau segitiga tadi jumlah sudut pedalamannya adalah sama dengan 180 darjah. Okay, tetapi dalam sudut yang bersisi 4. Okay, yang bersisi 4 sudutnya jumlah, so A tambah B, A tambah B tambah C tambah D, jumlahnya adalah 360 darjah. Okey, dan sama jugalah yang ni, satu garis lurus D campur E akan menghasilkan 180 darjah. Okey, so ini adalah basic. Basic untuk sesuatu satu segi sisi empat. Okey, selain itu juga kita ada satu segi empat selari. Okey, selari ataupun rhombus. Okey. Okey. So, dia selari. Okey. A, B, C, D. A, B, C, D. Okey, sudut selari. So, you all kena tahu eh, A dengan C, okey, A dengan D, sudutnya adalah sama, yang bertentang ni. Sudut A adalah sama dengan B dan sudut B sama dengan C. Okay, tengok di sini, bila kita ada suatu bentuk rhombus, dia punya sisi empat dia selari. So ini adalah basic sudut yang kita kena tahu, formula. Okay,
ini adalah membantu untuk menjawab soalan-soalan selepas ini. Okey, seterusnya. Okey, contoh pertama yang cikgu akan bincangkan di sini, okey, di dalam raja PQRS. PQRS ialah garis segi empat selari dan RST ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey, so sekarang kita boleh cari PSR. Okey, sudut PSR di sini. Kan? Sebab kita ada satu garis lurus. So, sudut PSR sama dengan 180 darjah tolak 52 darjah. Okey, so menghasilkan 128 darjah. Okey, so tengok, ingat lagi formula tadi, sudut yang bertentang adalah sama. Makanya X sama dengan 128 darjah. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, masih empat sisi. Okey, 1 2 3 4. Okay, so you have to know ABC adalah garis lurus, DEF juga adalah garis lurus. Cari nilai X. Okay, so kita akan tahu CEF. Okay, CEF. Okay, sudut di sini tambah sudut di sini, kita tahu sama dengan 180. Sebab dia garis lurus kan, so jumlah dia. Okay, so CEF sudut di sini tambah dengan 100 akan menghasilkan 180 darjah. Okey. So, kita boleh tahu CEF sama dengan 180 tolak 100 sama dengan 80 darjah. So, you tahulah sini 80 darjah. Okey. Okey. So, ingat lagi tak kita punya jumlah di dalam adalah 360. Okey, so di sini juga kita boleh mencari sebabnya adalah garis lurus. So kita boleh cari CBF, okey. Angle di sini CBF sama dengan 180 tolak 75. Okey, so mendapat jawapan 105. Okey, so sini 105. Okey, so kita tahu kan jumlah semua adalah 360 darjah. Okey, di sini 360 darjah. Semua bucu-bucu empat sisi 360. So kita boleh cari X tak? Of course boleh, ya, sebab kita dah ada sudut ni, sudut ni dan sudut ni. So kita boleh terus cari X 360 tolak 105 tolak 50 tolak 80. So kita dapat X sama dengan 125 darjah. Okey, gunakan clue-clue yang ada. Okey, seperti garis lurus, bila soalan ada nyatakan garis lurus tu, maksud itu clue-clue kita. So, kita cari daripada clue itu dahulu, dan kita akan dapat nilai X. Baiklah, contoh yang ketiga. Okey, di dalam rajah, okey, rajah di atas, PQR dan SQT ialah garis lurus. Okey, so kita tengok PQR dan SQT ialah garis lurus. Okey, di sini dan di sini garis lurus. Okey, so kita tengok juga SQR, segitiga SQR juga sama sisi, sama kaki. So, you all bertahu dia punya sudut di sini samalah. 45 juga kan? Okay, sebab sama kaki, sama sisi. So, soalan untuk mencari nilai X di sini. Okay. So, first sekali, of course, you can find, okay, kat sini SQR, sudut di sini. Of course, you boleh cari kan? So ingat lagi, okay, ini adalah campuran sisi 4 dengan sisi 3. Okay, so SQR jumlah sudut ialah 180. Okay, jangan lupa 180. So kita nak cari yang ini. So kita boleh tolak terus 45 tolak 45. So akan menghasilkan jawapan 90 darjah. Okay, so sini adalah 90 darjah. Okay, jadi PQT, ok, cikgu cakap tadi dua garis lurus bertemu berhadapan juga, nilai dia adalah sama. Ok, so sekarang kita dah boleh cari X kan, ok, so sebab kita ada tiga sudut yang ada dalam empat sisi, so kita tinggal X je. So macam mana cari X? 360 jumlah untuk empat sisi tolak 110 tolak 68 tolak 90. Ok, kita tekan calculator dan menghasilkan jawapan 92 darjah. Okey, senang je kan? Okey. Okey, seterusnya, kita tengok contoh
di sini. Okey, so soalan meminta kita mencari nilai X. Okey, so PQST ialah segi empat selari. PQST selari, okey. Okey, so mula-mula apa yang kita boleh cari ialah QST. Okey, sebab QST 180 tolak 40. Okey, so di sini straight line kan? Okey, ingat lagi kita punya sisi empat selari tadi. Okey, so QST di sini 180 tolak 40. So sama dengan 140. So kat sini dapatlah 140. Okey, so QSR. Next kita akan mencari QSR. Okey, so dekat sini satu round yang lengkap, pusingan yang lengkap bila 360 kan. Okey, so kita boleh cari dekat sini. Okey, QSR sama dengan 360 tolak 140 tolak 136 darjah. So berapa akan dapat? Kita akan dapat 84 darjah di sini. So kita dah dapat kan? Kita dapat dekat sini. So ini adalah segitiga sama sisi. Kaki dia sama. So of course ini X, nilai pun sini pun akan dapat X. So macam mana nak cari X? So total segitiga tolak 84 bahagi 2. Okay, so jawapan dia adalah 48 darjah. Okay. Ha, macam mana? Boleh faham apa yang belajar tadi? Kalau nak lagi, jangan lupa like, share dan subscribe channel kami.